Panas kan nak periuk ni. Ha, dah lama tak masuk. Rindu dah puak kita nak masuk apa hari ni? Gulai kan kerapu. Bukan gulai merapu, gulai kan kerapu. Alah kita kalau ponti, halal susu gitu. Sakit tekak buat tak dengar. Assalamualaikum. Tunggu saya nak menumis. Tu kita tumis bawang putih, bawang merah, halba campur, bodong kunyit. Belakang tu ada kunyit tu bodong pandan, belakang tu ada pandan. Kubu dia cukup memberi percayaan yang bergelora. Kita pandangkan dulu. Ha, lama tak masuk kesian dapur. Takut lupa resipi nanti. Kita pandangkan dulu sekejap baru kita masuk. Rempah. Hari ni saya pakai rempah babas. Ha, kalau gula ikan saya suka pakai rempah babas. Rasa macam cukup terbabas. Kita makan. Ni kita ambil lah masuk dah rempah. Rempah ni saya bancuhkan dia dengan air asam. So tak payahlah. Nanti kalau tidak nanti kita punya kuah gulai bercerai. So biar dia masak dulu. Dia rempah ni kena masak pecah minyak. Ni minyak lebih sikit pasal apa periuk ni. Terlupa bajet. So sehari dia biar dia masak. Betul-betul dia pecah minyak. Kita kena tahu cara dia pecah minyak tu. Warna dia agak-agak macam pecah minyak. Macam kita pecah perlu. Berminyak. So biar dia dulu. Okay. So mari kita tengok macam mana rupa dia. Ha ni nampak ni. Pecah minyak nampak tu. Ui nala pecah minyak ni. Kita masuk lagi. Biar lagi. Sehari kita dah pecah nampak warna minyak dia macam mana. Itu panggil pecah minyak. Kalau warna putih dia panggil pecah pelu. Ha, dia pecah minyak. Sehari baru kita tambah buah santan, buah ayam. Baru kita rejam dalam tu ikan. Buah ikan kacang lendiak dengan buah tomato. Apa itu kacang lendiak? Bendi. Kita dah masuk santan. Okay, dengan saya buah santan. Hari ni tak ada santan fresh pakai santan kotak. Satu santan kotak. Dua pek rempah. Oh, nak buat pekat, lekat dan memikat. Gitu. Dah masukkan ikan, kita masukkan kacang lendiak. Lantak pilihan tampak-tampak sikit hitam tu kan. Kacang lendiak dah beli dah seminggu dah. Tapi elok lagi. Dia masa PKP ni, kalau hitam legam pun hampa bubuh. Sebab pun, nak kalau nak pergi market bukan senang, okey? Ha, bubuh je. Saya boleh makan, bukan ada kulat, bukan ada ulat, sudah. Bubuh yang tu lulus lagi. Dia masuk, dia kan kita agak-agak tahu dia dah masuk. Baru kita rejam pula bottom itu. Mari kita buka tudung. Oh, dia. Lodoka asmara. Kita masalah bottom itu. Masalah. Ni dia panggil. Menu rindu mak. Tak boleh balik kampung kan. Dia balik kampung duduk lawan. Lawan bila tak boleh duduk kampung, dia akan masuk lah rindu mak. Menu-menu mak dia. Oh, teringat kat mak dia kan. Ah, malas nak fikir. Nanti air teriuk pula. Eh, selemah. Berapa tu Cik Mahoy? Masuk kau ni tengok anak yang duduk masuk ni. Oh, macam tu lah. Gulai. Ikan apa tadi saya sebut? Dah, aku lupa dah tentu sampah dah. Pasti dia. Alah, kita bukanlah ponti. Alah, lah susu gitu dah dapat. Cek. Nampak main dekat 3 bulan dah dapat ni tawasak. Assalamualaikum.